Halo internet, Bang Scott di sini dan kali ini kita akan melanjutkan bermain Spooky Scary House of Jump Scare. Dan kita sudah di ruangan 600 yang artinya selanjutnya di episode kali ini kita akan melanjutkan ke ruangan ke 700, 100 ruangan lagi. Dan sepertinya akan semakin seram. Oke, suaranya berbeda. Halo. Oh my god. Seperti biasa keras banget suaranya, man. Dan udah lama banget gua nggak main game horor ini. Anjas, marah. Mati loh. Baru gua mau ngomong dan sepertinya gua sepertinya temboknya berbeda. Dan sepertinya gua udah lama banget udah nggak main game horor. Nggak update game horor lebih tepatnya dan kita punya kapak. Ruangan yang luar biasa menyeramkan. Yang sepertinya akan semakin seram karena ini sudah di ruangan ke-600. Katanya sih berakhir di ruangan ke-1000. Oh my god, oh my freaking god. Itu suara apaan, man? Oke, gue udah banget kagak main game horror. Oh shit. God dang it, dingus. God dang it, anjir gue. Oh my god, itu suara apaan? Gue dikejar nih kayaknya. Gua dikejar nih kayaknya. Berisik banget itu suara di belakang. Halo. Oke, ternyata hanya ambience saja. Mudah-mudahan gua kagak dikejar lagi. Itu apaan? Oh my god. Oh, gua kaget. Udah lama gua. Ampun. Gua mati. Oh. Gua tahu. Gua harus ngeliatin dia. Ah shit. Oh my god, gue belum siap mental, man. Oh my god. Oke, seperti itu nyariin ruangan mesin. Berisik banget suaranya, serius dah. Oh my god. Baru 10 ruangan, gue udah takut banget. G-Elapse, okay, calm down. We can do this. Gila suaranya berisik, man, ngam. Tenang. Dia mati lagi lampunya. Di sini ada darah. Okay, gua masuk ke sini. Sepertinya ini ruangan. Oh, dang it, dingus. Oh god, serem banget. Sumpah, where am I? Ini dia tulisannya apa? Kalau lu pengen baca, tinggal di post aja. Serius dah. Jadi sebenarnya gue abis serial ini gue akan. Oh no, please don't fuck with me, man. Jadi sebenarnya abis gue bahkan males buat ngomong. Jadi Nyalain lampu. Sebenarnya abis serial. Wah, itu apa? Oh my god, itu apa jelek? Gua nggak bisa ngeliat apa-apa. Bye bye. Wah, jelek banget. Buka. Buka. Okay. No, nothing to fear. Okay, gua bingung apa yang terjadi. Dan gua mati. Okay, untuk pertama kalinya gue mati, luar biasa sekali, Bung. Okay, kita ada di tempat ini lagi, yang artinya kita akan menemukan monster lagi. Gue udah apal, lu akan keluar dan gue akan kabur. Gue langsung kabur, gue nggak mau lo tahu itu apaan tadi. Pokoknya gue langsung kabur. Okay, kok dia nggak kejar? Itu pertanyaan bagus, karena gue bingung apa yang gue lakukan tadi. Yang sebenarnya yang cukup gua lakukan hanyalah kabur. Dan kita melanjutkan di ruangan selanjutnya, 620. Terkunci. God dang it. 621. Kita harus kesini. Oke, tinggal 79 ruangan lagi. Dan gua mati untuk yang pertama kalinya. God dang it. Gila. Udah lama banget gua gak main game horror, Bung. Tadi gue langsung ngomong sama Yana, oh ya, game selanjutnya yang akan gue mainin setelah serial horror ini selesai adalah Layer of Fear.
prinsipnya sama, Door Opening Simulator juga, cuman dengan kualitas yang lebih, grafiknya lebih HD. Dan gue juga akan mulai seri baru namanya Skyrim Nostalgia, yang tentu saja akan luar biasa seru. Oke, ini di mana ada game lagi? Ada game baru dan gue lagi nggak mau main game karena kita sedang main game dan ruangan game yang sama. Oh, oke, okay. 630 saja. Sejauh ini hanya tadi monsternya ada. Gue pengen cepet-cepet kegilaan ini berakhir. Sudah 635. Oke, okay. Di awal gila serem banget ya. Lo denger sendiri kan suaranya. Ups, suara apa tadi? Permisi, gue hanya numpang lewat. Apa yang jumpscare-nya semakin sedikit ya, yang tadi, yang di awal itu yang ada tengkorak dan sebagainya, semakin lama semakin jarang, entah bosen entah apa, tapi koridornya kok lama-lama makin panjang ya, bung. Gue punya kapak dan sejauh ini gue belum terlalu sering menggunakannya kecuali untuk membunuh rusa. Gue tahu, gue dikejar dari suaranya udah berubah, men. Oh my god, itu dia. Bener kan? Gue gak bisa lihat apa-apa. Help me, mama. Oh my god. Don't call. Jangan mendekat. Shit. Ini musik yang paling serem yang pernah gue denger. Boom. Oh my god, bulu kaki gue merinding. Bulu kaki gue merinding semua. Anjir. Di mana ini? Help me, gambar. Oh iya, gue tahu. Apa nih? Shit. Jangan mati, please, jangan mati. Come on, bung, jalan lebih cepat, lari lebih cepat. Oh my freaking god, oh my beloved god. Tadi gue dikagetin oleh kopi. Ah, god dang it, god. Dingus. Gue tadi, maaf suara gue agak bindeng ya, gue agak batuk. Dan tolong segera ini berat. Oh shit, berisik banget ini. Please. Sebentar lagi setengah ruangan. God, suara gue makin habis, bung. Halo. Setelah mereka dia tertinggal jauh, gue tak ingin melihat ke belakang karena yang pasti hanya ada keburukan di belakang. Gue harap dia tidak ngejar. Come on. 550. Suaranya masih ada, sepertinya dia masih ngejar. Dan semakin mendekat suaranya. Gila, gue kaget beneran oleh sebuah labu yang lucu, yang imut. Oh my god, come on, man. Gila, kerasa banget. Oh fuck. Bener kalau kata orang-orang, kalau pakai headphone tuh keseremannya lebih kerasa. Padahal game horror yang gue mainin, yang paling sering gue mainin ya game ini, kenapa gue masih takut oleh jumpscare yang imut. Come on. Pelan-pelan, masih belum selesai. Come on. Oh shit, disturbing banget. Ayo lari, you dumbass. Kenapa dikunci segala? Oh damn. Oh no. Kalau musiknya udah berubah, artinya dia sudah tidak ngejar lagi dan gue udah hafal banget. Fuck you. Gila, batukku makin parah ini mah. Alright, sepertinya masa ketegangannya sudah lewat. 666, angka iblis kata banyak orang. Gambar-gambar yang tidak baik. Lanjutkan. Kenapa koridor ini panjang sekali? Oke, gua kira gak ada ujungnya. 669. Sip. Mantap. Tinggal 30 ruangan lagi, kita bisa. Ki harus bisa. Alright. Same shit over and over. Oh iya, gue pengen minta saran lu, apakah
game selanjutnya gue main Bayonetta aja, game platformer atau main Skyrim. Jadi gue masih bingung di antara dua itu. Dan gue juga pengen upload video CSGO yang paling baru. Jadi gue collab sama teman gue yang namanya Fnatic dan itu keren banget. Cuman size-nya terlalu gede dan gue bingung kapan mau uploadnya dengan internet gue yang luar biasa lambat. Luar biasa lambat. Apalagi buat upload yang game yang size-nya apa upload video yang size-nya gede. Oke, kita ada di sini lagi. Alright, alright, alright. Oke, tadi ruangan kagak jelas. Gua harap kagak diikutin lagi sama apapun itu yang akan membunuh gua. You are here. Iya, gua tahu di mana. Seperti maze, sebuah maze raksasa. Come on, come on, come on. Good lord. Gila, monsternya banyak banget ya di sini dari episode pertama. Dan bagi lo yang masih nonton, masih ngelanjutin serial gue sampai episode sekarang, lo itu keren banget, sumpah. Ya, cuman pengen bilang lo itu keren. Dan tinggal 15 ruangan lagi. Oh shit 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 shit. Ini artinya kita dikejar. Kita dikejar, gue salah ngambil belokan. Itu si rusa epic banget. Kangen banget gue sama musik yang epic kayak gini. Halo rusa, gue malah nungguin dia. Halo, di mana lu? Oh, dia kagak ngejar. Oke dadah. I don't give a fudge. Dadah rusa. Come on, can you sprint more fast? Come on, tinggal 10 ruangan lagi. Oke. Gila, gua kaget beneran itu, sumpah. Come on, Bung. Sepertinya rusa itu terlalu lambat buat gua. Gila, gua lagi konsentrasi menghadapi rusa dan tiba-tiba lu nongol. Dasar tengkorak bodoh. Jangan bilang dikunci, gila dikunci. Ya. Wah, itu dia. Your submission is near. Oh god damn it, I don't like you. Bye bye rusaku. Gila, gua paling gak suka ruangan yang nipu kayak gitu, anjrot. Ngerjain, aduh, ruangan panjang lagi, lumayan. Sprint bro. Lu jarang nge-fitness sih. Apa hubungannya? Come on. Oh god dang it, kenapa panjang sekali? Oke. Tinggal 3 ruangan lagi, 2 ruangan dengan yang ini kita pasti bisa. Oh, berisik banget lu di belakang suaranya. 1 ruangan lagi dan lama banget ini muternya. Oh my god, god dang it, gua kesel banget. Oh my god, ini ruangan muter-muter, kenapa, kapan nyampe nya? Dan itu dia. Oke. Di episode kali ini kita mati sekali dan dikejar musuh. Dikejar setan 2 kali, ada apa ini, D2, food super, bla bla bla. Dan kita telah berhasil menamatkan ruangan ke-700. Dan emang bener-bener makin epic, makin nambah ruangannya, makin luar biasa menegangkan. Dan mungkin itu dia untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangat membantu gua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. God damn it. Fireball. Come on. Yes.